Pelaku pencurian sepeda motor tertangkap basah oleh warga sedang beraksi di Siang Bolong, Selasa, 26 September 2023. Pelaku tersebut berjumlah dua orang, belum sempat melakukan aksi pencurian, dua lelaki itu telah dipergoki warga. Alhasil, warga langsung mengagalkan aksi pencurian sepeda motor tersebut, sejumlah warga yang sudah mengetahui aksi ini, langsung berbondong-bondong mengejar pelaku. Seorang pelaku menggunakan sepeda motor, dan satu orang lagi berlari ketika dikejar oleh warga. Tak jauh dari tempat kejadian perkara, pelaku yang berlari itu langsung ditangkap oleh warga hingga diikat agar tidak melarikan diri. Sedangkan untuk pelaku yang menggunakan sepeda motor, awalnya sudah tancap gas dan ingin meninggalkan rekannya, namun saat di persimpangan, berbalik arah dan seolah ingin menjemput rekannya kembali. Naas, saat berbalik arah, malah menabrak pengendara lain, hingga akhirnya terjatuh dan berhasil ditangkap warga. Aksi warga menangkap pencuri sepeda motor ini menjadi viral. Satu di antaranya dibagikan oleh akun Instagram Momo Pada keterangan video, peristiwa itu terjadi di Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, tepatnya depan gerbang perumahan Villa Meruya, Selasa, 26 September 2023, Berdasarkan keterangan, pelaku membawa senapan api dalam melakukan aksinya, namun belum dipastikan keaslian senpi tersebut. <San> Paling motor nih guys di Alfa Midi dekat gerbang Taman Film Meruya. Kejadiannya barusan banget lagi diket nih lagi diikat nih. Katanya bawa kastol nih guys.